Halo Bre, setelah beragam rumor yang beredar, IKONEL 7 akhirnya resmi diluncurkan di China. Ponsel tersebut hadir dengan membawa spesifikasi yang menarik dan dibanderol dengan harga cukup bersaing. Seperti namanya, ponsel ini merupakan penerus dari IKONEL 6 yang rilis pada bulan April tahun 2022 lalu di pasar yang sama. Spesifikasi yang diusung IKONEL 7 bisa dibilang lebih tinggi dibanding pendahulunya. Berbeda dari IKONEL 6 yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 870, IKONEL 7 dipersenjatai chip MediaTek Dimensity 9000 Plus yang memiliki arsitektur 4nm. Selain mempunyai dapur pacu yang lebih kencang, ponsel ini juga hadir dengan memori penyimpanan internal besar hingga 512GB, sedangkan pendahulunya hanya memiliki varian penyimpanan yang mentok di 256GB. Untuk spesifikasinya, perangkat ini tampil dengan layar AMOLED berdiagonal 6,78 inci yang mendukung resolusi Full HD+. Layar tersebut lebih terasa smooth berkat didukung refresh rate tinggi 120Hz, dan touch sampling rate mencapai 360Hz. Terdapat sebuah punch hole yang diletakkan di bagian tengah atas sebagai tempat kamera selfie 16MP. Sementara di bagian punggungnya terdapat 3 buah kamera yang ditampung dalam modul persegi panjang. Ketiga kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP yang sudah dilengkapi teknologi Optical Image Stabilization, kemudian ada kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Urusan software, IKONEL 7 sudah menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles antarmuka Origin OS Ocean secara bawaan. Pada aspek daya, perusahaan membekali ponsel terbarunya ini dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, dan lengkap dengan fitur fast charging 120 Watt. Fitur ini diklaim mampu mengisi daya sebanyak 50% hanya dalam waktu 9 menit saja. Tak ketinggalan, ponsel ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik lain seperti sensor sidik jari di layar, dan tentunya untuk konektivitas jaringannya sudah mendukung 5G. Ponsel ini tersedia dalam 3 pilihan warna yang mencakup Geometric Black, Pop Orange, dan Impression Blue. Untuk harganya di China, IKONEL 7 untuk varian terendah dijual dengan harga 2.699 yuan, atau sekitar 5,8 juta rupiah. Sebagai informasi, pada Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, IKO mengumumkan kehadirannya di Indonesia. Hal ini disampaikan melalui platform Instagram dalam format video berdurasi 12 detik. IKO belum memberikan informasi terkait tipe atau seri mana yang secara resmi akan masuk ke pasar gadget tanah air. Yang pasti, IKO dikabarkan akan mengikuti kebutuhan dari konsumen di setiap negara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.